Kalau kemudian bersama dengan pendukung mengambil sikap kritis, ya teruskan sikap kritis. Itu pola yang harus dipertahankan. Kenapa? Tadi pas Pak Prabowo yang mungkin bahwa dulu Bapak diusung oleh beliau. Gimana tanggapan Bapak akan hal ini? Apakah ini merupakan bentuk bahwa beliau mengungkit itu masa lalu, Pak? Itu peristiwa sudah terjadi ya. Jadi Bang Rangkali malah konsistensi atas sikap itu yang dibutuhkan. Jadi ketika konsisten untuk kalau memang berencana untuk timbul tenggelam bersama rakyat, ya tentunya timbul tenggelam terus bersama rakyat. Kalau kemudian bersama dengan pendukung mengambil sikap kritis, ya teruskan sikap kritis. Itu pola yang harus dipertahankan. Itu aja. Makasih ya. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.